saya minta maaf gitu aja. Pokoknya ya, aku tuh lagi nggak enak nih, lagi gemeteran juga. Ya, makasih ya Pak Ustadz ya. Halo semua, kembali lagi di channel Artis TV. Nikita Mirjani menuding Maharani Kemala dan Ivan Gunawan mau mencelakainya. Caranya lewat perantara dukun untuk membuat mulut bisu dan tangannya cacat. Kurang dari satu hari setelah kabar ini heboh, Maharani Kemala akhirnya memberikan klarifikasi. Dengan gemetar, pengusaha skincare itu membantah tuduhan Nikita Mirjani. Aku sampai gemetaran, karena aku shock banget, banyak yang menghujat, kata Maharani Kemala di siaran langsung Instagram miliknya. Maharani Kemala lantas menjelaskan hal yang terjadi di 2022. Ia mengatakan memang ada seorang yang datang, tapi bukan dukun melainkan ustadz. Kita rukiah dan itu Pak Ustadz bukan dukun, terang sahabat Ivan Gunawan ini. Maharani Kemala juga konfirmasi kepada sang ustadz mengenai asisten yang disebutkan Nikita Mirjani. Melalui sambungan telepon, ustadz itu mengatakan tidak membawa siapapun saat melakukan rukiah. Gak ada asisten, kan saya sendiri, ujar sang ustadz. Setelah memberikan klarifikasi ini, Maharani Kemala berharap masalahnya dengan Nikita Mirjani selesai, sebab ia tidak mau terjadi keributan bahkan sampai ke kantor polisi. Mohon maaf kalau ada salah, pokoknya kita semua clear ya, kata Maharani Kemala.